Masyarakat Sarawak khususnya warga Kuching kini semakin sedar akan manfaat menderma darah. Hal ini kerana sambutan yang diterima oleh pihak tabung darah Hospital Umum Sarawak pada setiap minggu dilihat memberangsangkan. Program mingguan kempen derma darah bergerak di tempat-tempat tumpuan orang ramai yang diatur bersama syarikat ataupun jabatan-jabatan swasta, NGO-NGO dan juga Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Menurut Pegawai Perubatan dari Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah Dr. Muhammad Nur Haziq Ibrahim, Tabung Darah Hospital Umum Sarawak dan Tabung Darah seluruh negeri mengambil langkah bersiap sedia dengan meningkatkan stok darah bagi menjamin bekalan darah yang mencukupi sepanjang bulan Januari dan awal Februari. Hal ini kerana penderma darah ini akan bercuti balik ke kampung, bercuti ke dalam dan luar negara dan juga melakukan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan mereka sibuk dan terlupa untuk menderma darah. Selain itu, terdapat pelbagai program yang akan dijalankan seperti pameran kesihatan, pameran kesedaran derma darah, pameran pendermaan organ dan juga pameran Be Burn Aware. Kami purata di seluruh negeri Sarawak, kami menggunakan sebanyak 250 unit darah untuk digunakan lebih kurang 100 orang pesakit di seluruh negeri Sarawak. Secara umumnya di Hospital Umum Sarawak, kami menggunakan lebih kurang 500 unit darah sepanjang seminggu. Mengulas lanjut, tambahnya, darah yang didermakan itu akan digunakan untuk mangsa kebakaran, pesakit demam denggi, ibu-ibu bersalin yang mengalami tumpah darah, pesakit yang memerlukan darah berkala seperti pesakit leukemia, talasemia dan juga pesakit kanser. Apa yang diharapkan adalah orang ramai datang bagi memberikan sokongan padu sepanjang kempen bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi.